Selamat siang pemirsa, Kelmu Talk Show kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Stefan Jami. Di era globalisasi sekarang ini, kemampuan dan keterampilan berbahasa asing merupakan salah satu hal yang sangat vital. Jika Anda ingin berkompetisi secara global, sudah barang tentu Anda harus menguasai bahasa asing. Dalam dunia diplomasi, kemampuan berbahasa asing juga merupakan salah satu hal yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh setiap diplomat. Hari ini, saya kedatangan seorang bintang tamu yang merupakan seorang diplomat interpreter. Dia adalah Rezi Nizawati. Ayo kita berbincang dengan Mbak Rezi Nizawati. Selamat siang Mbak Rezi. Selamat siang Stefan. Apa kabarnya Mbak? Baik. Terlihat cantik sekali hari ini Mbak ya dengan balutan busana yang luar biasa. Mbak, kita bisa ngobrol ya hari ini ya. Boleh. Sambil jalan-jalan boleh Mbak? Oke. Mbak, kenapa sih memilih untuk menjadi seorang diplomat interpreter? Karena kebetulan saya bisa menguasai bahasa Perancis. Menguasai bahasa Perancis, ya? Dan di Kemlu juga ternyata membutuhkan para diplomat yang memiliki kemampuan dalam bahasa asing dan diproyeksikan menjadi seorang interpreter. Gitu. Jadi, ya kebutuhan yang diminta oleh Kemlu dan juga sesuai dengan profesi saya sebagai seorang diplomat. Profesi sebagai seorang diplomat dan diperbantukan sebagai seorang interpreter. Betul. Ya. Bahasa Perancis tentunya. Iya. Mbak, di mana Anda belajar bahasa Prancis? Dulu sekolah memang di UI Sastra Prancis. Untuk S1-nya, lalu kemudian saya lanjut S2 di Prancis, memang jurusannya untuk penjuru bahasaan. Oh, jurusan interpreter seperti itu juga ya. Betul. Itu skema beasiswa, biaya sendiri atau bagaimana? Beasiswa dari kantor, dari Kementerian Luar Negeri. Betul. Oke. Sudah berapa lama Anda bekerja sebagai diplomat dan menjadi seorang interpreter? Saya masuk Kemlu tahun 2012 dan baru mulai menjadi diplomat interpreter tahun ini, 2017. Tahun ini, 2013. Jadi setelah pendidikan dari 2015, kemudian saya baru selesai kuliah tahun ini dan menjadi diplomat interpreter. Oke, sudah berapa banyak konferensi yang diikuti oleh Mbak Nisa sebagai seorang interpreter bahasa Prancis tentunya? Kebetulan baru nih ya, baru pertama kali. Terjun langsung ke dunia interpreter itu saat kunjungan Presiden Niger ke Indonesia waktu itu. Iya. Bulan Oktober, dan saya diperbantukan untuk menjadi penerjemah Pak Jokowi juga di sana. Berapa lama sih Anda menerjemahkan bahasa dalam konferensi tersebut? Durasinya 1 jam? Itu bukan konferensi sih, lebih ke pertemuan bilateral. Oh, oke. Okay. 1 jam aja, tapi deg-degan banget. Jadi gitu. Pada saat itu Mbak Rezi adalah interpreternya Presiden Joko Widodo. Betul sekali. Wow, saya bersama teman biasa, saya ya? Waktu itu berdua. Oke, jadi berdua waktu itu ya. Mbak, diplomat, interpreter. Adakah sebuah dilema mungkin dalam pemikirannya Mbak Rezi? Oh, saya pengen jadi diplomat, ya udah diplomat saja. Atau saya pengen jadi interpreter, ya sudah interpreter saja. Interpreter profesional atau diplomat karir? Wah, itu pertanyaan sangat bagus ya. Sampai sekarang saya juga masih berpikir, tapi karena memang utama saya adalah seorang diplomat. Iya. Mungkin untuk sekarang saya benar-benar ingin mencari ilmu dan pengalaman lebih banyak dulu menjadi seorang diplomat. Iya. Dan itu kan juga berkat diplomat saya bisa jadi interpreter kan, benar tentunya. Sekali. Jadi ya, diplomat interpreter dulu mungkin akan jauh lebih baik, apalagi pengalaman saya juga masih sangat sedikit menjadi seorang interpreter. Iya. Tapi kalau misalnya Anda ditawarin, Mbak Rezi, mending Mbak Rezi buka sebuah agensi saja untuk menjadi payung untuk semua interpreter bahasa Prancis di Indonesia misalkan. Okay. Apakah Anda tertarik untuk itu, Mbak? Siapa tahu, kita nggak pernah tahu. Gimana? Ya, mungkin bisa. Boleh tapi dicoba? Bisa dicoba. Mungkin Mas Stefan mau ikut sama saya, membantuin saya untuk mudah-mudahan saya, bikin saya agen itu. Saya berharap saya bisa berbahasa Prancis ya, Mbak. Oke. Okay. Okay. Mbak Rezi adalah seorang diplomat angkatan 37 kalau saya tidak salah ya. Sudah pernah ditempatkan di luar negeri? Belum. Semoga tapi, ya, secepatnya ya. Soon to be ya, Mbak ya. Iya. Oke, okay. Baik Mbak Rezi, terima kasih untuk waktunya hari ini, Mbak ya. Saya harapkan Mbak Rezi sehat selalu dan sukses untuk karir menjadi seorang diplomat dan juga seorang interpreter. Okay. Atau diplomat yang interpreter ya. Terima kasih. Terima kasih sekali sukses lagi. Sukses juga ya. Iya. Baik pemirsa, kami baru saja berbincang dengan seorang diplomat interpreter, yaitu Rezi Nizawati. Menjadi seorang diplomat yang interpreter ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, karena Anda harus menguasai berbagai bahasa asing, yaitu bahasa resmi PBB.
Sampai di sini perjumpaan kita. Saya Stefan Jami mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.